juara dunia kok dihina, Anda siapa gitu ya, YouTuber anjir ya, YouTuber doang lu anjir ya, ya menghina juara dunia lu, lu tolok lu anjir ya, ngotak kan. Yo guys, balik lagi di channel Tony Astan, welcome back. Seno, demo sonnan ja dame, mo sonnan ja hona, kokoro wa shinka suru yo motto motto. Kotoba ni sureba kiechau kankei nara, kotoba o keseba ii ya tte omotte ta, osorete ta, dakedo are, nanka chigau kamo. Oke, jadi gue menemukan sebuah video yang dimana ada salah satu YouTuber menghina salah satu anggota BTR yang bernama Reason atau Reason ya. Mungkin sebutannya gue bingung gitu ya kan bang, mohon maaf nih ya kalau aneh salah menyebut nama ente. Oke, jadi YouTubernya ini tuh perempuan, cewek gitu ya kan. Tapi kok dia bisa menghina orang lain gitu, bahkan menghina yang juara dunia loh ya. Oh, woi. Oke, sebelumnya mungkin gue agak respect dengan YouTuber cewek ini ya. Tapi gara-gara gue menemukan video ini, ya respect gue hilang anjir ya. Ya gak tau, mungkin karena ya dia menghina yang juara dunia anjir ya. Juara dunia PUBG coy ya. Aduh, lu hina gitu ya, kagak ngotak gitu ya. Jadi YouTubernya ini tuh bernama Sapiloid atau Sarafiloid. Wow, gue gak tahu kok dia bisa menghina begitu gitu ya. Nanti kita lihat videonya, karena gue ada videonya udah gue download. Nanti kita lihat bareng-bareng, kita reaction plus gue roasting lah anjir ya. Kesel banget gitu ya. Ini padahal Sapiloid atau Sarafiloid ini dulu itu bermain PUBG, tapi kesisi ini malah bermain FF. Kok turun drastis anjir ya. Seharusnya meningkat ML apa ya, ML FF gitu baru PUBG. Ini kok nggak ngotak gitu ya, malah dari PUBG ke FF. Ah udahlah guys, langsung aja kita lihat videonya. Yeay. Oke, jadi gue mulai videonya nih ya. Jadi di sini Sarafiloid yang dimana dia menghina salah satu anggota BTR itu Reason atau Reason ya. Oke, gue mulai videonya nih. Mohon maaf ya suaranya kecil gitu. Alok masa 200.000. Anjir. Juara dunia bebas, bener. Lah. Ntar dulu anjir, apa masalahnya rambut panjangin dulu gitu ya. Tidak ada urusannya, tidak ada masalahnya gitu ya. Kenapa anda iya mbak neng siapa kilo ya, kok ngungkit-ngungkit masalah rambut, ngapain anda bahas tentang rambut gitu ya. Oke, gue mulai lagi. Bocil, bocil gak tuh ya, bocil lu anjir. Coy ya, aduh mbak sumpah nih ya, walaupun dia bocil gitu ya, walaupun dia bocil tapi dia juara dunia PUBG anjir. Filter kamera gua loh. Ah, emosi gue menonton kayak begini anjir ya. Di lampros apa, tetar lu, tar lu gue mundurin dulu gak kedengeran tadi. Gila bocil anjir. Hah? Dilan anjir, Dilan pros aja nggak kayak gitu, cok. Iya, lu taunya Dilan pros atau Lilitar gitu ya. Iya, bang. Ya. Aduh. Ah, lu anjir, kesel gua anjir sumpah gitu ya. Ini apa nih? Game burik, game gak ada pin. Ya, gitu. Ya, kita main lah pokoknya. Wajah main bareng, komen, aku tadi. Apaan? Gawat. Kita gini undang, gitu.
Oh, Minakocha. Oke, berikutnya nih kita lihat video yang lainnya ya. Jadi ini awal di mana Sarah ini di mana video yang saat Sarah Filowit awal-awalnya itu menghina si BTR Raisin. Oke. Dan di sini ada salah satu video yang Sarah Filowit disebut Raisin bocil. Ini reaksi Babyla dan squad Paok. Oke. Oke, kita cepetin nih. Reaksi dari Babyla dan squad Paok ya. Ya, oke, okay. coba. Aduh gila, gokil anjir ya. Oke guys ya, jadi ternyata Sarah Filowit sudah membuat klarifikasi permintaan maaf yang ngatain bocil terhadap Raisin. Oke, kita lihat nih ya. Oke, apaan nih? Oke, intro. Apaan? Oke, kita tonton dulu intronya ya. Duh. Ya, ini aduh, Mbak Sarah ya, padahal gua respect lo awalnya sama lu ya, kan mengagum-ngagumkan gitu. Tapi di saat gua tahu ya lu ngatain si Raisin bocil gitu ya dan membanding-bandingkan dengan di Lampros. Lucu anjir ya. Aduh, oke. Okay. Ya respect gua hilang seketika gitu ya kan, dan ya ya jadi enak aja ngeliatnya anjir, sumpah gitu. Kalian, jadi di video YouTube-ku si Sapi Loib, di konten terakhir aku reaction video Free Fire. Dan di video itu teman-teman ada yang merasa gak enak hati. Bukan merasa gak enak hati, lebih gedek sama lu ya. Ya anjir. Player siapa ya? Coba dong sebutin. Ya, ya nggak ada gitu. Tapi lu bilangnya bocil dan ya anjir gimana ya, itu ya parah sih kalau gue bilang gitu anjir. Dibandingin sama di Lampros anjir. Dibandingin sama di Lampros anjir. Oke, ini ada sebuah DM-nya ya. Oke, di sini lu bisa lihat lah ya. Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya aku minta maaf ya, aku reaction videomu bla 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 bla. Oke. Oke, jadi di sini Sarah Filowit sudah meminta maaf kepada Bang Raisin ya. Oke. Dan ya Bang Raisin-nya sendiri pun sudah memaafkan gitu ya, dan ya untuk Mbak Sarah Filowit semoga tidak terulang lagi ya, jaga ucapanmu gitu ya. Dan untuk masnya coba lebih wawasannya lebih ini lagi, nonton yang bermanfaat dikit gitu ya, di Lampros ya, lu tau ya di Lampros Hatta Lilitar gitu. Emang yang sultan dia doang, hey gila bang ya, wis gila, gota BTR lu deretin sama sultan anjir. Ya gue mendingan BTR lah anjir, gila gak cocok dibilang sultan di Lampros itu anjir. Tuh kan gue jadi ya, oke okay. Thank you buat lo semua. Jadi ya udah, mungkin ini permasalahannya udah kelar gitu ya kan, gue cuma mereaction dan agak sedikit roasting gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan konten gue ya kacau atau gimana gitu. Cuma ya respect aja, sumpah hilang. Apa respect gue tuh terhadap Sapi Lawit ya udah hilang gitu ya. Oke, okay. Thank you buat lo semua karena sudah klik video ini. Gue Tunesan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.